memperhatikan kriket kita. Berikutnya kita saksikan ada sebuah pelanggaran di sana dan dia mendapatkan pukulan penalti. Para pemain terlihat sedang berdiskusi di lapangan untuk menentukan siapa pemukulnya. Kita lihat sebentar lagi akan dilaksanakan pukulan penalti itu dan apakah dia bisa mencetak poin dengan pukulan ini. Ini dia sudah dilempar dan pukulan juga sudah dilakukan. Apakah akan berhasil? Ya. Bagus sekali dia mencetak poin. Anakmu sudah tidak sabar. Para penonton terlihat sangat bergembira. Sudah siapkan ini nama. Baik untuk salah satu tim yang mendapatkan pilate itu. Syahin. Kenapa kau tertawa? Bagaimana kalau perempuan? Perempuan? Ya sudah dilempar, ini dia ya, pukulan yang bagus. Yeay! Wow. Yeay. Bagus sekali, dia sudah dapat lagi. Siapa namamu, nak? Namanya Sahida. Sahida? Nama yang indah sekali. Rumahmu di mana? Jadi ternyata kau hanya mau bicara dengan ibumu, ya? Tidak, bukan begitu. Dia tidak bisa bicara, Bu. Kenapa? Sahida! Hari semakin gelap. Kau pulanglah duluan, biar ayah yang bawa dombamu. Aku sudah sering bilang padamu agar membawa Sahida ke Delhi. Orang bisu pun bisa tinggal di sana. Aku bisu saat usia 5 tahun. Saat aku dibawa ke sana, aku tidak bisa apa-apa. Tapi aku masih bisa hidup sampai sekarang. Apa kau sudah sembuh? Apa kau ingin dengar aku bicara? Tapi itu di India. Lalu kenapa? Itu bukan di Amerika. Lebih mudah pergi ke Amerika. Ya, kita pernah sebangsa dulu. Apa kau lupa kalau aku pernah di militer selama 5 tahun? India tidak akan memberikan visa. Aku yang akan membawanya. Bagaimanapun caranya. Supaya dia bisa bicara. Bisa pergi sekolah. Akan kulakukan apapun untuknya. Sudah kuputuskan. Aku akan bawa Sahida ke Delhi. Rani Delhi Ras.
sulki seorang bimola. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Ayo. Di sike kapule rangiti sodan tanwake bhag aaj rangi hai he. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yang mana Sahida? Ini. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Usahamu tidak akan sia-sia. Serahkan semua pada Allah semata. Dia pasti bisa bicara lagi saat kau kembali ke Pakistan. Insya Allah. Insya Allah. Kenapa keretanya berhenti? Ada sedikit keterlambatan, Bu. Akan segera diselesaikan. Ibu tidak perlu khawatir, jadi ibu tenang saja. Kalau begitu aku tidur saja. Thank you.
Syahidah? Syahidah? Syahidah! 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 Ada apa, nak? Anakku tidak ada! Syahidah! Kata penduduk India, mereka belum bisa menemukan putrimu. Mereka akan mencarinya besok pagi. Pak, tolong dengarkan aku. Izinkan aku mencarinya. Aku harus mencari anakku, Pak. Tolonglah, izinkan aku pergi. Tapi ini perbatasan, Nyonya. Dia ada di negara lain. Kita tidak bisa masuk. Lalu apa masalahnya? Aku harus membawa anakku kembali. Tapi untuk pergi ke sana, aku perlu visa, Nyonya. Bersabarlah. Kau akan temukan putrimu nanti. Bagaimana mungkin? Apa kau tidak tahu? Putriku itu bisu. Dia sendirian di negeri orang. Anak buahmu tidak bisa diharapkan. Biar aku yang akan mencari anakku. Hei, jangan ke sana. Anakku. Hei, tunggu. Syahidah! 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 Bersabarlah. Serahkan semuanya pada Tuhan. Sabar ya. Berhentilah menangis, nak. Semoga nanti dia ditemukan oleh orang-orang yang baik, nak. Seorang yang bisa menjaga Syahidah dengan baik. Sudah, jangan menangis. Selfie. Apa itu selfie? Di saat kita memotret diri kita sendiri, itu yang namanya selfie. Kau ini menarik, kelihatannya seperti orang bintang saja. Ya, ke Pemuja Bajrang Bali. Aku pesan makan. Baiklah, Pak. Pesan satu parata untuk gadis kecil ini. Baik, Pak. Tapi dia minta dua. Kau pasti punya nama. Sita, Gita, Payal, Puja. Siapa namamu? Kelihatannya dia itu bisu ya. Dia dengar aku memesan parata. Kau benar. Biar aku coba saja. Nama. Dia buta huruf. Cobalah tulis huruf Latin. Dia masih 5 tahun. Makan yang kenyang. Kenapa kau terus mengikuti aku? Oh. Ambil ini.
Apa kau tersesat, nak? Katakan. Kau bisa bicara? Apa yang harus kulakukan? Orang tuamu mungkin masih mencarimu. Mereka pasti datang ke sini. Jadi tunggu saja. Kau jangan kemana-mana. Aku harus pergi. Ya. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi. Jika orang tuamu tidak kunjung datang, kau makan saja apelnya. Supaya kau tidak lapar. Kau mengerti maksudku? Berhenti. Ayo masuk. Ya, hati-hati kalau jalan. Tidak bisa. Kau tidak bisa meninggalkannya di sini, Tuan. Kenapa? Orang tuanya pasti akan melapor ke sini dan mencarinya. Lalu bagaimana kalau mereka tidak datang? Lalu, jadi bagaimana sekarang? Kenapa tidak? Lihat saja dia. Pak. Ya, mau bagaimanapun. Tapi kau tidak bisa meninggalkannya di sini. Kenapa? Coba lihat dia. Dan sekarang lihat mereka. Di sini ada banyak pencuri, pemabuk, preman. Lagi pula ini kan kantor polisi, bukan panti asuhan. Apa? Baiklah, begini saja. Tinggalkan saja nama, alamat, dan nomor teleponmu. Aku akan menelponmu saat aku punya informasi yang bagus. Bagaimana? Sampai kapan? Sampai Tuhan memberkati. Oh, begitu. Baiklah. Apa rumahmu tidak di sini? Lalu di mana? Pasti di suatu tempat, kan? Begini saja, aku akan menyebutkan nama suatu kota. Jika rumahmu di sana, angkat tanganmu dan anggukkan kepalamu. Kau mengerti? Ya. Baik. Delhi. Meerut. Faridabad. Gwalior. Jhansi, Patiala, Amritsar, Jodhpur, Jaipur, Srinagar, Simla, Ambala. Baroda. Rampur. Apakah Dehardun? Kusoli? Pratap? Kau dari Pratapgarh? Iya. Yeah. Aku juga. Benar kah? Sumpah demi Bajrang Bali, aku tinggal dekat Nilipatak. Itu rumah mertuaku. Jadi kita bersaudara, iya kan? Sekarang aku tinggal di Delhi. Mau apa ke Delhi? Mencari gadis atau pekerjaan? Kalau soal itu, ceritanya memang panjang. Ceritakan saja, perjalanan kita masih panjang. Ayo ceritakan. Ayo. Ya, ceritakan. Kau tidak mengantuk? Mau dengar ceritaku? Ayahku, Diwakar Chaturvedi, kepala pos di... Chaturvedi, biasa dipanggil Bajrangi. Kau mau memanggilku kakak? Berapa usiamu? 6. 6 tahun. Saat kau bicara, panggil aku paman. Ayahku adalah kepala kantor pos di Pratapgarh. Dia sangat menyukai buku-buku agama. Justru aku sebaliknya. Aku tidak suka dengan semua itu. 4 kali 8. 25. Huh? Bukan 26. Hmm? Bukan 27. Bukan 28. 30. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Ayo mulai. Ayo lawan terus. Lawan terus, jago gulat ya. Ayo lawan terus. Baginya, kesehatan sama pentingnya dengan pendidikan. Jangan tertawa, Pawan. Dia tidak akan berubah. Ayo serang dia. Ayo, Pawan. Ayo.
Aku tidak suka gulat. Aku gagal di sini. Kami menjunjung kebaikan dan gulat selalu membuatku geli. Aku tidak berdaya. Kehormatan selalu yang diinginkannya. Kami akan berusaha tanpa mengenal lelah. Ia juga menjadi seorang pemimpin sekolah gulat dan juga upacara. Aku sama sekali tidak tertarik. Dia memberiku panggilan khusus untuk itu. Apa itu? Zero. Ada apa? Aku gagal. Aku habiskan 20 tahun untuk menyelesaikan sekolah. Di sekolah, untuk lulus saja aku gagal. Sampai 10 kali. Ayahku sampai menyerah karena apa yang kulakukan. Ada apa? Aku gagal. Masuklah. Aku gagal. Gagal. Gagal, ayah. Temanku bilang padaku, kau lakukan curang saja agar kau bisa lulus. Tapi aku pemuja Bajaran Bali. Oh. Aku bilang lebih baik gagal, tapi tidak akan pernah curang. Jadi aku mencoba ujian ke-11 kalinya. Mari, mari. Aku yakin kau telah memecahkan rekor kegagalanmu sendiri, ya kan? Ayah, saat kau gagal 10 kali, untuk apa? Kau mau mengharumkan namaku untuk yang ke-11 kalinya. Kenapa? Hah? Dengar aku, ya. Aku sudah mengakui kau itu bodoh dan tidak berguna sama sekali. Kau ini zero. Zero! Dengar dulu, dengar ayah. Apa? Katakan, harus dengar apa? Kau sudah 10 kali gagal. Apa kali ini kau gagal lagi? Hah? Dengarkan aku dulu, sudahlah, ayah. Sudahlah. Apalagi yang perlu aku dengar darimu? Hah? Jika kau mau berbuat sesuatu untukku, aku mohon padamu. Pergilah dari sini, ke Delhi. Aku dengar mereka butuh orang bodoh di sana. Aku punya sahabat di sana, Pak Dayanan. Dia akan membantumu. Aku lulus, ayah. Wah, luar biasa. Ayah. Lalu ayahmu bilang apa? Pak Catur Fedi pasti sangat terkejut. Aku tahu kalau dia pasti akan terkejut mendengarnya. Tapi aku sama sekali tidak menduga akan sebesar ini. Apa yang terjadi? Iya. Apa? Ayah, aku akan ke Delhi untuk mewujudkan keinginan terakhir dari ayahku. Aku pergi ke Delhi menemui Pak Dayana. Pak, aku tidak punya kembalian. Berikan 5 rupiah pada Nona itu. Nona, ambil 5 rupiahmu darinya. Hidup Dewa Rama. Kau punya 5 rupiah agar aku bisa memberimu 10 rupiah? Tidak ada. Wah, sekarang bagaimana? Tidak masalah, kau simpan saja. Bagaimana bisa? 5 rupiahmu ada di sini, kan? Maka berikan ini saja. Bagaimana mungkin begitu? 5 rupiahku ada di sini. Dengar, Pak. Tidak masalah, kau simpan saja. Tapi bagaimana? Ada 5 rupiahmu juga, kan? Maka berikan padaku. Ada 5 rupiahku juga, Nona. Nona! Ada apa? Ini uangmu. Aku tidak mau 5 rupiah. Hei, ambillah. Maka berikan. Kau ambil semua? Tapi bukankah setengahnya milikku juga? Begini saja, minta tukar dari kedai air itu. Pergilah. Maaf, Pak. Kau punya tukaran 10 rupiah? Ambil ini. Terima kasih. Cepat. Ayo cepat. Yang ini. Ya. Lebih cepat. Angkat lagi. Ayo. Lurus. Berdiri. Ayo, bagus. Iya. Ayo cepat. Ayo. Bangkit, berdiri. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat. Dengar, Pak. Angkat dia. Lepaskan tangannya. Ayo coba. Lepaskan. Begini. Iya, iya, ayo berdiri, berdiri, Pak. Ayo berdiri cepat, tarik tangannya, Pak. Tarik tangannya.
belakang ya, tarik begitu. Iya, tarik ke belakang, Pak. Iya, bagus, begitu, Pak. Sekarang pegang, pegang lehernya. Iya, pegang begitu. Bagus, satu, dua, tiga. Iya. Hidup di orang. Namaku adalah... Kau? Kau? Kau sampai ke rumahku? Kau mengikutiku? Tidak, Nona. Aku cuma... Aku... Aku apa? Aku bilang aku tidak mau uangnya. Jadi kau kenal dia? Kami satu bis. Dan pria ini sampai ke sini untuk mengikutiku. Nona, aku bukan penjahat. Tidak mengikuti siapapun. Sumpah demi Dewa Bajrang Bali. Aku dari Pratapgar. Mau bertemu dengan Pak Dayanan. Memangnya siapa kau? Aku Pawan Catur Vedi. Putra Padiwakar Catur Vedi. Jadi kau putra Catur Vedi? Iya benar, Pak. Benar. Turunkan. Ambil ini, nak. Sudah. Terima kasih. Tidak, nak. Makan saja lagi. Ini keistimewaan kami. Saat mengukus kentang, kami campurkan garam di sana. Karena itu rasanya enak. Jadi sekarang, kau makan saja ya. Ada yang masak daging di sini? Itu di rumah sebelah. Pagi-pagi begini, sudah mulai gara-gara. Kau harus tahu ya. Di rumahku ini, rumahnya Harfan Strivedi, tidak akan kubiarkan orang asing untuk masuk kemari. Oh iya, nak. Katakan pada kami, apa pekerjaanmu di sini? Aku ke Delhi untuk mencari pekerjaan, Bu. Apa dia tidak bisa bekerja di sekolahmu? Wah, kau juga. Apa? Kau masih belajar di sekolah? Bukan belajar, tapi mengajar. Kau bisa pergi ke sekolah bersama Rasika. Pasti akan ada pekerjaan di sana. Ya. Hidup Bajrang Bali. Di sini banyak kera. Apa saran kau akan menyalami mereka? Ambillah. Taruh ini di bawah ranjang sebelum tidur. Selain kera, ada banyak nyamuk juga di sini. Tunggu sebentar. Ulurkan tanganmu. Apa? Percaya padaku. Ayo sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ya. Terima kasih. Oh iya. Namaku bukan Nona, tapi Rasika. Lalu bagaimana? Bagaimana? Iya. Suatu hari datang Pak Trivedi dan putranya bernama Pursotam. Silakan Pak Trivedi, silakan. Salam. Mari masuk. Salam. Mari silakan. Salam. Silakan duduk. Apa kabarmu Pursotam? Aku baik. Silakan. Duduklah, silakan. Hai, Pawan. Ajak Nak Rasika kemari. Baik. Rasika. Rasika. Keluarga laki-laki sudah sampai. Kalau Dewa Bajrang Bali benar-benar datang, apa akan ku minta padanya, Pawan? Oh. Aku? Kau tahu aku akan minta apa? Berikan tanganmu. Kau tidak percaya? Di mana Rasika? Dia akan turun. Kelihatannya putriku merasa malu. Ayah, kau selalu mengatakan setiap gadis melihat bayangan ayahnya di calon suaminya. Aku hanya bisa melihat bayanganmu dalam diri Pawan. Rasika? Maafkan aku, Pak Trivedi. Kami tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Putriku tidak setuju. Kau bisa saja memberitahu kami sebelumnya. Kenapa kau mengundang lalu mempermalukan kami di sini? Maafkan aku. Ayo pulang. Ayo cepat. Siapa yang ingin berada di sini? Paman, aku. Kau tidak akan bertunangan dengan Rasika.
sebelum kau layak untuk Rasika. Agar layak baginya, syarat pertama adalah rumah yang akan kau beli dari penghasilanmu. Waktumu hanya 6 bulan, atau aku akan cari pemuda yang pantas baginya. Oh iya nak, aku belum pernah bertanya sebelumnya, berapa usiamu? Wah, hebat sekali kau, Kak. Selamat ya. Kau telah berhasil. Selamat, semoga berhasil ya. Semoga berhasil ya. Kau hebat. Selamat ya. Tapi kalian tahu kalau dalam berapa bulan uang sewa harus disiapkan, bukan? Kamu yakin kau bisa? Kamu yakin kau pasti bisa? Dambat? Eta? Kamgan? Agra? Itu Bajaran Bali. Bicara, bagaimana kau tahu dia kasta Brahmin? Kulitnya sangat putih. Dia pasti Brahmin. Berapa lama dia di sini? Sampai orang tuanya bisa ditemukan. Kapan mereka ditemukan? Oh. Kapanpun Bajrang Bali mau. Kau pernah naik pesawat terbang? Aku pernah sekali. Kau tahu mereka bilang apa di pesawat? Jika tekanan udara menurun, pakai dulu masker oksigennya, baru bantu orang lain. Sampai kapan kau akan membantu orang? Pikirkan mengenai hidupmu sendiri. Carilah pekerjaan baik, rumah yang layak. Jika tidak mampu, katakan sekarang, agar waktumu dan Rasika tidak terbuang. Orang tua Muni tidak ditemukan, apa setelah menikah dia akan bersama kita? Kenapa orang tua Muni tidak akan bisa ditemukan? Kalau tidak ada? Siapa yang tidak punya orang tua? Anak yatim. Siapa pemain kesukaanmu? Doni? Virat Kohli? Yuvi? Sikar Dawan? Sehwag? Itu semua pemainnya. Kau pasti tidak mengerti kriket. Muni bukan anak yatim. Karena kalau memang iya, Bajrang Bali akan memberitahu aku soal itu. Pawan, kapan Bajrang Bali bilang padamu kalau orang tuanya itu ada? Sampai sekarang tidak ketemu. Tadi kami makan bersama.
Mendadak dia hilang. Aku tidak mengerti dia kemana. Muni juga tidak ada di teras. Ya Tuhan. Muni! 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 Pawan! Pawan! Ayam bara, ayam muglai, ayam hariali, ayam lollipop, ayam kadai, ayam tawa, ayam tandoori, ayam masala, ayam kohlapuri, ayam afghani, ayam kasmiri, ayam hyderabadi, ayam fried rice, ayam noodles, ayam manchurian, ayam 69, ayam kofta. Iya Pak. Tunggu dulu Pak. Baik Pak. Berikan yang terlezat untuk anak ini. Dia mau makan. Iya. Kulitnya seputih itu. Aku pikir dia dari Brahmin. Pasti satria. Mereka putih dan makan daging kan? Iya, dia pasti satria. Kenapa Muni menangis? Pargan, Muradabad, Jumri Talaya, Asansol, Marina, belilah. Aku punya banyak gelang yang warna-warni. Ayo, silakan, ambil saja, ambil. Gelangku, Pak, uangnya Pak. Dia mau ambil gelangku Pak. Berikan. Muni, tidak Pak, kami tidak mau. Maafkan, dia masih kecil. Tidak masalah. Muni, tidak baik mencuri. Ayo minta maaf pada Bajrang Bali. Ayo. Bajrang Bali, kau tahu sesuatu? Bajrang Bali, kau tahu kalau kemarin aku ke restoran daging demi Muni. Aku bersumpah kalau aku tidak akan makan apapun. Tapi Muni yang makan. Muni, fokus. Muni yang sudah makan itu. Maafkan aku. Kau tahu kalau aku tidak berdaya di depan Muni. Ya. Bajrang Bali, kau sudah tunjukkan padaku kalau Muni bukan Brahmin tapi Satria. Benarkan Muni? 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 Aduh. Aduh. Muni? Aduh. Bajrang Bali, tolong maafkan Muni, karena dia masih kecil, belum tahu apa perbedaannya. Ayo Pak, masuk ke dalam. Muni? 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 Lihat-lihat.
Ada apa? Muni, dia. Di mana Muni? Dia itu. Dia apa? Muni berbeda. Muni? Iya, semalam kau lihat dia makan ayam. Lalu tadi dia ikatkan selendang di kepalanya, kemudian membaca sesuatu. Dia di mana? Ayahmu akan bilang apa nanti? Pawan, di mana Muni? Dia sudah menipu kita. Dia menipu kita? Usianya baru 6 tahun. Jauh dari rumah, terpisah dari orang tuanya. Dia bahkan tidak bisa bicara. Ayahmu akan bilang apa nanti? Dia berbeda, kan? Pawan, jangan bodoh. Kau tahu kan kenapa aku mencintaimu? Karena hatimu sangat bersih. Kasta berbeda itu tidak berarti. Jadi jangan buang waktu untuk hal seperti ini, Pawan. Aku tidak bisa memberitahu ayah, tapi bisa memberitahumu, kan? Ayo, Muni sendirian di dalam. Di mana Muni? Muni. Luar biasa. Ayah pasti akan mengusir aku dan Muni keluar dari rumah ini. Dia akan mengusir jika tahu, kan? Maksudmu? Siapa akan memberitahu dia? Aku akan beritahu. Apa kau sudah hilang akal? Afridi mulai menyerang. Bagaimana Waduh, hasilnya? Dia dapat angka gratis. Parah. Ya, Pak Ayah. Pernah baca Mahabharata? Mungkin nonton di TV? Dewa Krishna bilang apa pada Arjuna? Apa katanya? Hati harus tulus, dan kau memilikinya. Sekarang kau harus mengantarkan Muni ke rumahnya. Setelah itu, kau boleh beritahu apapun pada ayah. Afridi berusaha mencetak angka. Bolanya terbang tinggi. Apakah dia bisa melewati batas? Pemain berusaha menangkapnya, tapi bola melewati batas. Perlu 3 angka untuk bisa menang. Hei, Muni, kau sedang apa? Timnya itu salah. Hei, kalian berdua diam. Di sini tegang sekali. Oh, bolanya melewati batas lagi. Inilah kemenangan yang luar biasa. Hei, Muni, kau sedang apa? Tim kita sudah kalah. Muni. Dia sedang apa? Tidak tahu dia kenapa. Apa dia tidak mengerti? Sedang apa, Muni? Muni. Ada Muni? Apa dengan anak itu? Kenapa dia? Kenapa anak ini menari? Muni, kau kenapa? Anak ini sedang apa? Muni? Pakistan? Kau bawa dia kemari dan mengatakan dia Brahmin. Apa cuma kau pria dengan hati baik di dunia ini? Hah? Pasti banyak orang di Kurusetra. Kenapa tidak ada yang membawanya pulang? Tapi ayah, aku tidak salah. Karena dia terus mengikuti aku, kan? Besok pagi kau harus antarkan dia ke kedutaan. Ayah. Dengar, penduduk negara anak ini selalu melenyapkan penduduk negara kita. Tapi ayah, apa salah Muni dalam hal ini? Aku tahu, tapi itu negaranya, kan? Dengar, aku ini bukan orang yang kejam, tapi aku
tidak bisa menerimanya di rumahku lagi. Segera atur keberangkatannya kembali ke negaranya. Dengar itu. Pakistan, sadarlah! 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 Pakistan, bebaskan! 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 Berikutnya. Paspor untuk aplikasi visa? Aku tidak mau ke negaramu. Aku hanya mengantarnya saja. Dia akan kuantarkan kembali pulang ke rumahnya. Halo nak, siapa namamu? Dia bisu, tidak bisa bicara. Di mana paspornya? Mana aku tahu di mana paspornya? Bagaimana kau bisa tahu dia warga kami? Karena kemarin timnya Muni menang dan dia menari di depan semua orang. Lalu kau tahu apa yang dia lakukan? Dia mencium bendera yang ada di TV, begitu. Jadi hanya itu saja alasannya? Bagaimana kau kenal dia? Aku bertemu dengan dia di Kurusetra. Dia sedang apa di sana? Mana aku tahu dia sedang apa? Kau mikir saja, percuma kalau tanpa paspor. Kenapa tidak bisa? Aku cuma kesini untuk mengantarkan dia pulang ke rumahnya. Apa kau sudah hilang akal? Kau tidak bisa berpikir. Ayo pergi dari sini. Masih banyak yang mengantri. Aku tidak tahu. Aku akan tinggalkan dia di sini. Aku peringatkan terakhir kali. Kalau kau tidak pergi, penjaga yang akan mengusirmu dari sini. Kalau begitu, aku akan panggil orangku dan kemudian mengusir kalian dari sini. Kau mau mengusirku bagaimana? Sementara aku sendiri hanya pegawai kedutaan. Penjaga! Penjaga! Usir mereka! Bebaskan! Bebaskan! Pakistan, sadarlah! 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 Sadarkan! Bebaskan! Bebaskan! Sadarkan! Sadarkan! Bebaskan! 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 Selama satu bulan lamanya. Hebat sekali Bajrangi, hebat. Aku menyuruh mengirim gadis itu pulang, dan kau menutup kedutaannya. Apa Muni akan tinggal sebulan lagi di sini? Itu tidak diperlukan. Govin bilang ada agen perjalanan di dekat kantornya. Dia akan urus semuanya. Tidak, Pak. Kami tidak bisa membuat paspor untuk anak ini. Kenapa tidak bisa? Karena belum ada yang minta. Orang minta paspor Amerika atau Kanada, Inggris, Jerman, bahkan Jepang. Belum pernah ada yang seperti ini. Tapi Muni akan pulang ke rumahnya. Untuk apa dia pergi ke Jerman? Iya, itu benar. Tapi maaf, Pak. Kami tidak bisa membuat paspor untuk Muni. Ini aneh sekali. Ayo. Pak. Aku punya jalan tanpa paspor juga. Maksudmu? Maksudku aku kenal beberapa orang yang bisa menyeberangi perbatasan. Sungguh? Iya, aku bisa bertanya pada mereka. Tolong, kau mintakan saja. Aku ada dalam masalah karena anak ini. Baiklah, aku akan bicara pada mereka. Kau punya 1,5 lux? 1,5 lux? 4, 5, 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
25.000. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Apa ini, Rasika? Aku ambil dari bank. Apa yang kau lakukan, Rasika? Bukankah uang ini untuk... Aku tahu, ini untuk sewa rumah kita.
Tapi saat ini yang paling penting adalah mengantar Muni kembali ke rumahnya. Tidak, Rasika. Jika tidak ada rumah, maka ayahmu akan menikahkanmu dengan pria lain. Bajranggi Luguku, apa kau masih belum mengerti? Jangankan ayah, walau Dewa Bajrang Bali yang minta, aku akan tetap menikah denganmu. Sumpah demi Bajrang Bali. Bagaimana mereka akan menemukan orang tua Muni di sana? Maragin itu punya banyak kenalan di sana. Kau jangan cemas, Pak. Mereka pasti akan menghubungimu dari sana, Pak. Ini adalah nomor rumahku. Aku mohon, Pak, tolong hubungi aku saat Muni bertemu dengan orang tuanya. Iya, tentu. Mari, kita harus pergi. Ayo. Kenapa menangis, Muni? Paman ini akan mengantarmu pulang ke rumahmu. Dia akan mengajakmu pada ibumu, Muni. Mari, nak. Muni ini bukan negaramu. Kau tidak bisa tinggal di sini. Dan aku tidak bisa ke sana juga. Ayo, nak. Sejak bertemu denganmu, kehidupanku menjadi kacau balau. Akhirnya kau sudah bisa pulang ke rumah sekarang. Bukan begitu? Sekarang lepaskan aku. Aku mohon lepaskan aku, Muni. Lepaskan aku. Pulang ke rumahmu sekarang. Aku mohon padamu, Muni. Ayo. Mana? Yang tadi naik becakmu. Dia ke sana. Adikai? Muni! Hei, kau mau ke mana? Apa yang kau lakukan? Muni! Siapa dia? Shiri Guru Charan Saro. Cepat bawa anak itu! Mari duduk dan bicara. Aku mohon. Thank you.
memutuskan aku sendiri yang akan mengantar Muni pulang ke rumahnya. Jangan bicara sembarangan, Pawan. Kau tidak punya paspor atau visa, bahkan tidak kenal siapapun di sana. Kita akan mencari jalan keluar lain saja. Kita akan mencari jalan keluarnya. Lindung tidak perlu merasa takut. Semua masalah pasti akan hilang. Yang menyerahkan diri pada Hanuman. Aku tidak punya paspor, visa ataupun kenalan di sana. Tapi seperti Bajrang Bali, dalam hatiku juga ada Rama. Selama ada Rama dalam hatiku, maka tidak ada yang tidak mungkin, Rasika. Hidup Dewa Rama. Siapa kau? Katakan! Kau siapa? Ini adalah wilayahku. Aku tidak bilang kalau ini wilayahku. Kau ingin melewati perbatasan? Hah? Bagaimana kau akan melewatinya? Bayar dulu 25.000 tunai. Kalau ada ikut dan kalau tidak ada, maka pergilah. Ayo. Ayo, Muni. Hei! Di perbatasan ada kabel listrik. 440 volt. Kalau kau menyentuhnya, maka kau akan tiada. Dengar. Lihat ini. Ali Jinnah, pernah bertemu dia, kan? Ini mata uang yang berlaku. Uangmu tidak berlaku di sana. Ayo, Muni. Hei! Dengar, kau tidak mengerti ya? Jika kau lewat jalan ini, setelah 2 kilometer, petugas akan melihatmu. Dengar. Pertama, kau akan ditembak. Maka setelah itu kau akan ditanyai, kau dari sini atau dari sana? Dengar! Tidak mudah melewati perbatasan. Aku punya kenalan di kedua sisi tersebut. Ayo! Duduk dulu di mobil. Aku katakan ini demi kebaikan anak ini. Hanya 50 ribu saja. Tadi kau bilang 25 ribu, kan? Satu orang, 25 ribu. Tapi untuk apa Muni membayarnya? Muni kan akan pulang ke rumahnya. Mau pulang? Saat itu aku memutuskan akan mengantar Muni sendiri untuk bisa pulang ke rumahnya. Wah, kawan. Saat aku melihatmu pertama kali, aku tahu kau pria yang terhormat. Dengar. Setiap 10 menit akan ada patroli di balik kabelnya. Di bawah kabel ini ada 4 terowongan. Kita harus bisa melewatinya dalam waktu 10 menit. Kita harus menghilang di belakang bukit pasir itu. Dan setelah itu, maka selamat datang di daerah asli. Aku akan minta izin dulu. Apa? Kau mau apa?
Aku akan minta izin dulu ke pasukan untuk masuk ke wilayah kekuasaannya. Apa kau bercanda? Hah? Ayo kita pergi. Aku ayo. Pemuja Bajrang Bali. Aku tidak mau bekerja diam-diam. Hah? Apa kau sudah kehilangan akal? Mereka akan melenyapkan kita semua. Ayo, kita cepat pergi. Ayo. Muni, Muni izin. Muni, kita akan pergi setelah dapat izinnya. Saat melihatmu, aku sadar kau sudah kehilangan akal. Muni, ayo cepat beritahu dia. Untanya sedang menuju kemari. Mari kita... Ayo lari atau kau pasti akan tiada. Ayo cepat. Ayo. Muni, kita akan minta izin dulu. Siapa kau? Hidup Dewa Rama. Hidup Dewa Rama. Kau dari India? Iya. Tapi Muni mau pulang ke rumahnya. Dia terpisah dari orang tuanya. Aku bawa pulang ke rumah agar bisa mempersatukan mereka. Pak, aku belum pernah mendengar kisah ini. Kenapa kau tidak pergi? Aku pemuja Bajrang Bali. Dan aku tidak mau diam-diam melakukannya. Kami menunggu di sini untuk bisa dapat izin darimu. Ini daerah perbatasan. Jika mau izin, kenapa tidak ke kedutaan untuk membuat visa lebih dulu? Aku sudah mencoba untuk melakukannya. Aku ke kedutaan di Delhi. Kita benar laksanakan, Muni? Tapi kami diusir dari tempat itu. Bagaimana kau sampai kemari? Bu Ali yang mengajak kami kemari. Bu Ali? Bu Ali, seorang agen. Dia mengatakan pada kami dia punya kenalan di kedua sisi. Kau bicara apa? Bagaimana kalian bisa sampai kemari? Kami tadi melewati sebuah terowongan. Terowongannya lurus sekali. Terowongan? Di mana terowongannya? Kau berdiri di atasnya. Ayo periksa. Baik, Pak. Gali. Pak, dia pasti mata-mata. Kita tahan dia saja, Pak. Jangan. Jebloskan mereka ke dalam terowongan ini dan isi terowongannya dengan pasir. Pergi dari sana atau kami akan melenyapkanmu. Hidup Dewa Rama. Allah. Allahakum. Allah sama. Allahakum. Rasulullah. Ya. Muni, jangan cemas Muni. Aku tidak apa-apa Muni. Aku tidak mau menakutinya. Hentikan! Tapi... Hei! Bagaimana kau kemari lagi? Di sana ada terowongan lagi. Siapa yang beritahu mengenai terowongan ini? Bu Ali. Bu Ali. Pak, aku sudah janji pada Bajrang Bali. Sebelum Muni bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, aku tidak akan merasa tenang. Aku yang akan membuatmu tenang. Rafiq! Mundur! Dengar. Meski kau punya paspor dan visa, aku tidak akan biarkan kau lewat dari sini. Kau pulanglah sekarang juga. Aku katakan ini demi kebaikanmu. Pak, saat orang tua Muni bisa ditemukan, aku berjanji akan kembali. Pak. Dengar, 10 menit lagi kami akan kembali lagi. Dalam 10 menit, aku tidak tahu kau mau ke rumah Muni atau kau ingin kembali ke rumahmu. Tapi Pak. Tapi, jika kau di sini lagi, aku pasti akan melenyapkan dirimu. Ayo. Cari tahu siapa itu Bu Ali. Baik, Pak.
Hidup Dewa Rama. Pak, dia pasti orang yang sudah kehilangan akal. Kau tidak cemaskan nyawamu, setidaknya pikirkan anak ini. Dengar, Pak. Aku bisa saja menghilang di kegelapan malam sebelum kau datang ke tempat ini. Tapi aku pemuja Bajarang Bali dan... Iya, kami tahu. Kami tahu kau tidak akan melakukan apapun diam-diam dan sudah berjanji. Majulah dari itu juga. Aku janji padamu, Pak. Setelah aku berhasil mengantar Muni pulang ke rumahnya, aku akan langsung kembali ke negaraku. Tolong, Pak. Izinkan aku saja. Aku menyuruhmu pergi. Kenapa kau tidak pergi? Pak, itu bukan izin. Itu juga diam-diam. Pak, dia sudah kehilangan Aka. Baik. Pergilah. Tapi, Pak. Pak. Boleh, Pak? Pergilah. Muni, ayo pergi. Jika kau pemuja Bajrang Bali, kau harus kembali. Aku janji, Pak. Hidup Dewa Rama. Kau benar. Dia memang orang yang sudah hilang akal sehat. Maaf, Pak. Iya, Pak. Ada yang vegetarian? Apa maksudmu? Yang sayuran saja. Sayuran. Di sana kan ada sayurannya, Pak. Ada bit, cabai, polong, dan ada bayam juga. Banyak sayurannya. Tapi bukan hanya sayuran saja. Ada apa? Anaknya kurang sehat? Kau kenapa, Pak? Dia tidak apa-apa. Apa kau yang sakit? Tidak. Lalu kenapa kau hanya mau sayuran? Kalau begitu, kami ambil yang itu. Kau bawa saja pergi dari sini yang ini. Tolong bawakan teh. Dengar, jika sayuranku menjadi dingin lagi, kau akan rasakan akibatnya. Kau mengerti? Cepat makan, Muni. Kita harus pergi dari sini. Kau sudah kenyang, Muni? Lihat saja, kita akan segera menemukan orang tuamu. Tunggu! Tunggu! Ada apa, Muni? Tunggu! Kenapa polisi itu kemari? Di mana borgol ya? Borgol, Pak. Borgol apa? Yang kau curi dari sabuku. Untuk apa aku mencuri borgol, Pak? Ayo cepat, coba. Kau periksa tasnya. Kau periksa. Lihat ini. Lihat. Apa ada? Hah? Tidak ada kan borgolnya? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Periksa tas itu. Untuk apa anak kecil mencuri borgol, Pak? Ayolah. Berikan, Muni. Tolong berikan tasnya. Ayo. Ini, kau lihat saja. Silakan. Periksa, Pak. Periksa saja. Siapa namamu? Pawan. Pawan? Pawan apa? Pawan Kumar Caturvedi. Orang memanggilku dengan nama Bajrangi. Kami tidak akan. Kau bukan penduduk sini? Iya. Di mana paspormu? Aku tidak punya paspor, Pak. Tidak punya paspor? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku masuk lewat terowongan, Pak. Dari terowongan? Iya, tapi aku sudah dapat izin. Aku tidak suka dengan kebohongan seperti ini. Aku tidak bohong, Pak. Aku pemuja Bajrang Bali. Kau menyelundup masuk di tengah malam ke negara orang. Kau tahu siapa melakukannya? Tikus atau mata-mata? Aku bukan mata-mata. Dan Muni akan kembali ke rumahnya sekarang. Dia penduduk asli daerah sini. Oh ya? Dia penduduk sini? Oh ya, dia rumahnya di sini. Oh, dan aku Sachin Tendulkar. Tangkap dia. Iya, Pak. Bawa mereka pergi. Baik, Pak. Ayo ikut.
Orang datang ke sini untuk merayakan hari raya bersama dengan keluarganya. Aduh, dia kembali lagi. Kalian minggir dulu atau keretanya akan pergi. Kau sedang apa? Aduh, hentikan mereka atau keretanya akan pergi cepat-cepat. Aduh, orang-orang datang dari Karachi dan mereka... aduh, tidak tahu malu. Kalian saja sana. Orang datang untuk merayakan hari raya bersama dengan keluarganya dan mereka... kau sedang apa, Nyonya? Lewat sana atau keretanya akan pergi. Orang datang dari ibu kota... orang datang dari ibu kota untuk merayakan hari raya. Aduh, bagaimana? Hentikan mereka. Suruh mereka lewat sana atau keretanya akan pergi. Orang datang untuk merayakan hari raya dan aku adalah Chandawa bersama kameramen Kamil Yusuf dan... Aduh, kurang ajar sekali kau. Kenapa kau berdiri di tengah jalan? Kau lewat saja sana. Orang datang dari ibu kota. Pak Chan, kenapa kau di sini? Polisi baru menangkap mata-mata. Seorang mata-mata? Ada di mana? Di kedai Bila. Dia dibawa ke kantor polisi. Ayo, itu berita penting sekali. Pak Wan sudah menelpon? Belum. Dia pasti akan menelpon. Seharusnya dia sudah naikkan Muni ke kereta. Kau sudah bilang kalau dia harus menelpon saat sampai ke Waga. Benar. Mungkin dia lupa. Kau saja yang telepon dia. Pak Amir, kami sudah sampai di kantor polisi. Kau cepatlah ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beritahu kami mengenai misimu. Misi? Iya, aku sudah minta izin. Ceritakan sejak awal bagaimana kau bisa masuk ke negara ini. Aku lewat sebuah terowongan. Kau mendapatkan uang berapa untuk misi berbahaya ini, ha? Uang? Kenapa aku akan dibayar? Aku suka rela melakukan ini. Oh ya? Jadi kau membela negara? Apa? Apa namanya? Apa kau patriot? Tentu saja. Jadi kau memang patriot. Baiklah. Apa peran anak ini di dalam misinya? Tunjukkan anaknya. Muni yang utama. Sudah cukup. Ayo pergi sana, pergi. Ayo maju ke depan, ah. Cepat. Seperti yang kalian lihat dalam berita eksklusif kami, seorang mata-mata dengan anak berusia 6 tahun baru saja ditahan oleh polisi. Dan anak itu dilatih dengan baik sampai dia tidak mengatakan apapun. Demikian berita bersama kameramen Yusuf Kamil, aku Chanawab Chaura. Mau sekali lagi? Boleh juga. Waduh, ada polisi. Matikan saja. Ini Pak. Oh iya. Ini nomor tidak dikenal. Ada apa? Ponselnya mati. Pak, aku mendapatkan wawancara yang luar biasa dengan seorang mata-mata, Pak. Sumpah demi Tuhan, saluran ini akan menjadi yang terbaik dibanding yang lainnya, Pak. Pak, ini dari Chanawab. Dia bilang dia mau wawancarai seorang mata-mata, Pak. Kau bicara apa? Katakan aku tidak ada. Pak Samser tidak ada di sini. Aduh, ini masalah. Baiklah, tidak masalah. Minta dia menelponku saat dia kembali lagi nanti ya. Sementara aku akan siapkan laporannya, oke? Halo? 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 Apa tujuanmu datang ke sini? Berapa kali aku harus bilang, Pak? Aku mau mengantar Muni pulang pada orang tuanya. Jika kau terus berbohong, kau tidak akan pernah bisa bebas. Aku tidak bohong, Pak. Hei, kau mau kemana? Ada apa, Muni? Kau tahu tempat itu? Apa rumahmu di sana? Itu rumah Muni, Pak. Apa yang sedang kalian perbuat? Apa kau tidak lihat, Pak? Aku sudah menemukan rumahnya Muni. Sandiwara apa ini? Siapa namamu? Dia tidak bisa bicara, Pak. Kenapa tidak bisa? Hei, apa dia tidak punya lidah? Coba kulihat. Buka mulutmu. Ayo buka. Buka mulutmu. Buka. Buka mulutmu. Menurut sumber kami, seorang mata-mata telah ditahan dalam keamanan yang sangat ketat. Dan mereka bilang bahwa dia akan ditempatkan di suatu tempat rahasia. Kau mau kemana? Lihat itu! Ayo cepat! Ayo! Kameranya di tanganku, bagaimana kau akan rekam? Itu dia, mereka naik bis, ayo cepat!
Ayo. Ayo cepat. Kau tidak berguna. Aku akan wawancara sendiri. Naik ini pasti lebih cepat, Pak. Kau mau kemana? Naik ini saja, Pak. Tiket. Kita selamat. Halo. Halo, Pak. Aku Candawap dari saluran Caura. Pria asik itu ada di dalam bis, Pak. Bis yang mana? Aku ada di dalamnya. Dia ada di depanku, Pak. Kau cepat kemari. Pak, ya. Bisnya mau kemana? Mau ke kota Alipur, Pak. Namanya Cabudiwan. Tiket. Kau tahu tempat ini, Pak? Kau ini jangan bercanda, Pak. Katakan kau mau kemana? Anak ini terpisah dari orang tuanya. Entah bagaimana dia bisa sampai sendirian. Mungkin dia terpisah dari orang tuanya. Dia bisu, Pak, tapi dia mengenali tempat ini. Aku yakin kalau dia pasti dari sekitar sini. Kau ingin mengantarnya? Iya. Bagaimana? Aku bisa sampai ke sini, masuk lewat terowongan yang ada di perbatasan. Tapi dengan izin. Kau datang bersama dengan anak ini untuk mencari rumahnya dan mengantarkan pada orang tua anak ini. Iya. Kenapa? Hebat sekali, teman. Jika di kedua negara ada orang sepertimu, itu pasti akan luar biasa. Coba tunjukkan lagi potretnya. Pak, dia bicara dengan jelas. Kenapa kau gagap? Dia kabur, Pak. Apa? Ada yang kenal tempat ini? Coba lihat. Lihat dengan baik. Pak. Tidak. Seorang pria dengan sweater coklat naik bis ini dengan seorang anak kecil? Tidak, Pak. Tidak ada orang seperti itu yang naik bis ini. Apakah kalian melihat seorang pria bersama seorang gadis kecil? Tidak, Pak. Kami tidak melihatnya. Pak, Canawap mengatakan bis ini. Ya sudah, ayo. Pak, anak itu menunjuk ke gunung dan memberi isyarat seperti itu rumahnya. Di mana fotonya? Dia membawa pergi fotonya. Periksa semua bis ke jalan tol. Baik, Pak. Baik. Kau ini sangat pemberani atau kau ini sangat bodoh? Kau bisa masuk sini tanpa rasa takut, kenapa? Hanya dengan cara ini aku bisa mengantarmu di pulang ke rumahnya. Ya, baiklah, tapi bagaimana kau akan cari orang tuanya? Bajrang Bali akan membantuku. Di negara ini? Malam ini kau akan aman di sini. Tetapi pergilah besok pagi-pagi sekali, ya? Baik. Sampai jumpa. Tempat apa ini? Tempat ibadah. Hah? Bajeng Bali, maafkan aku. Assalamualaikum. Kau kenapa, nak? Apa kau sakit? Kau terlihat gelisah. Aku kenapa? Aku tidak apa-apa. Kenapa kau di luar?
Ayo masuklah. Hei, dengar. Kenapa kau terlambat? Maafkan aku. Pergilah, duduk di kelas. Aku akan datang nanti. Aku tidak bisa masuk. Kenapa? Aku akan menunggu di luar. Lalu kenapa, saudaraku? Tempat ini terbuka bagi siapapun. Karena itu kami tidak pernah menguncinya. Ayo masuk, masuklah. Ayo anak-anak, bersiaplah semua. Jadi itu masalahnya. Aku belum pernah ke pegunungan. Ada beberapa anak-anak yang berasal dari sana. Aku akan bertanya. Sebentar. Anak-anak kemari dulu. Ayo kita ke sana. Iya. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Kalian semua perhatikan gambar ini dengan baik. Dan katakan ini di mana. Kalau memberi jawaban yang benar, akan mendapatkan hadiah yang bagus. Ayo katakan. Berhenti. Ayo mundur. Mundur. Dia bersama Cak Nawab, kan? Hei, kemari. Hei, mulai ke mana dia? Tangkap dia. Ayo tangkap. Hei, berhenti. Pak, ini Switzerland. Arshad, jika tidak tahu, tanya pada yang lain. Pak, aku tidak bohong. Lihat, ini tertulis dalam bahasa Inggris. Switzerland. Aduh, Muni. Apa kau dari Switzerland? Hei, berhenti! Hei! Hei, jangan lari! Berhenti! Hei, berhenti! Berhenti! Hei, berhenti! Mau lari ke mana kau? Hei, tunggu sepedaku! Hei, pegunungan seindah ini ada di Kashmir juga. Kashmir? Aku harus kembali ke rumahku. Tidak, Pak. Kami punya wilayah kecilnya. Apa? Kashmir. Nah. Berhenti, Pak. Taruh dulu senjatamu di mobil. Pak Maulana, apa kau melihat orang asing di sekitar sini? Di rumah Tuhan tidak ada orang asing. Orang asing ini bisa berbahaya, Pak. Dia mata-mata asing. Kau pikir aku ini punya sesuatu yang akan dia curi di sini? Jika kau melihat orang asing di sekitar sini, beritahu kami. Ya, tentu saja. Sulit keluar dari sini. Kami harus apa, Pak Maulana? Aku punya ide. Bajrang Baliku akan menguji pemujamu bagaimana lagi. Aku harus melakukan ini. Aku akan berterima kasih kalau kau bisa menemukan orang tua Muni. Agar Muni bisa berkumpul kembali dengan orang tuanya. Aku mohon. Apa? Dia pergi mengantar Muni ke orang tuanya? Kau bilang dia akan antar Muni sampai kereta di perbatasan. Bagaimana dia pergi mengantar ke tempat asal Muni? Siapa yang berikan paspor dan visanya? Dia pergi tanpa visa dan paspor. Apa? Dia pergi tanpa visa dan paspor? Bagaimana bisa? Sudahlah, kau tenang dulu. Nanti kau bisa sakit. Kau tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya.
Oh, Maulana punya dua istri. Kalau aku tidak bisa menanganinya. Polisi pasti menjaga jalanan. Kalian jalan melalui sawah dan keluar di Kanewal. Terima kasih, Pak. Hati-hatilah. Tindakanmu sangat mulia. Aku akan berdoa pada Tuhan. Semoga orang tua anak ini segera ditemukan. Sampai jumpa. Kau bilang apa tadi? Hidup Dewa Rama kan? Hidup Dewa Rama. Ya, hidup Dewa Rama. Hidup Dewa Rama. Ayo kita pergi. Semua ini salah ayah. Kalau ayah tidak memaksa mengirim Muni pulang, maka Pawan tidak akan pergi. Dia terjebak hanya karena ayah. Lakukan sesuatu. Aku bisa apa? Kalau kalian diam saja, aku akan pergi ke sana untuk mencarinya. Apa? Oh, ya Tuhan. Tanpa visa. Aku tidak bisa pakai ini lagi. Aku tidak bisa bernafas atau berjalan dengan baik. Salah satu dari kita harus menjadi istri. Polisi mencari dua pria bersama anak, ya kan? Ya kau saja. Baiklah. Jika ada yang tanya siapa namamu, kau akan jawab namaku adalah Pawan Kumar Chaturvedi. Aku dari Nilhi. Aku pemuja Bajrang Bali. Aku melewati terowongan dan mendapatkan izin juga. Benar kan, Muni? Di depan ada orang. Tutup wajahmu. Ayo tutup. Tutup. Berjalanlah dengan lembut, Pak. Muni bisa terjebak. Pak. Dia selamat. Ini salah. Pasti akan ada masalah kalau kita berbohong. Lihat saja. Kau bicara lagi, istriku. Tutup wajahmu. Ayo. Ya ampun, mobil ini selalu saja. Maaf, Pak. Bisakah aku membantumu? Ya. Kau duduk saja. Saat aku bilang nyalakan, nyalakan ya. Ya. Kau menemukan sesuatu. Pak, perlu waktu untuk menemukan penyakitnya. Kau ini montir atau dokter? Coba nyalakan, Pak. Apa yang kau lakukan? Dicoba saja lagi. Nah, itu dia. Wah. Kau memperbaikinya dengan sangat mudah. Pak, aku harus membantu sesama, iya kan? Ya, terima kasih banyak. Ya. Sampai jumpa. Tunggu. Apa kalian mau aku antarkan? Siapa namamu, nak? Dia tidak bisa bicara, Pak. Dia bisu sejak lahir. Oh, begitu. Ya. Lalu bagaimana perasaan ibunya? Nyonya, apa kata para dokter? Dia juga tidak bisa bicara, Pak. Ya, sama persis.
Ini penyakit keluarga, Pak. Oh ya ampun. Ya, semua ini adalah takdir. Ya, ini memang takdir. Kau ke arah Kanawel, kan? Tidak. Tapi jangan khawatir, aku akan mengantar kalian pulang. Aduh, tidak usah repot, Pak. Tidak apa-apa. Turunkan kami di jalan tol saja. Tidak masalah. Aku akan suruh prajuritku mengantar kalian naik jeep ke rumah. Bagaimana? Ya, prajurit apa? Maksudnya prajurit? Ya, aku inspektur di sana. Seharusnya aku sedang cuti. Tapi karena ada masalah, aku harus kembali. Maksudnya darurat begitu? Mata-mata jadi buron. Kita lihat sampai kapan dia selamat. Ya, dia naik bis mengejar mata-mata itu, Pak. Aku mencoba menelponnya, tapi ponselnya mati, Pak. Ayo telepon dia dengan ponselmu di depanku. Ayo telepon. Mati, Pak. Ayo, Pak. Kita sudah sampai pada tujuanku. Sekarang anak buahku akan mengantarmu dari sini. Pak, Pak, Pak. Mari, Hasan. Ya, Pak. Kemarilah. Mereka itu adalah tamuku. Dan dia juga montir yang sangat handal. Antar mereka sampai ke rumahnya di Kanewal. Baik, Pak. Ayo, silakan. Terima kasih, Pak. Aku yang berterima kasih, Pak, karena kau telah membantuku tadi. Apa kalian mau makan dulu? Tidak, kami pergi saja. Mari. Silakan, Pak. Silakan. Silakan duduk. Silakan. Hati-hati. Pelan-pelan saja. Ya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Telepon dia setiap jam. Dia pasti akan mengangkat teleponnya. Di mana rumah? Sudah tidak jauh, sebentar lagi. Kau tidak tahu jalan? Kami, ya, pulang setelah sekian lama. Kami kawin lari, jadi ayahnya sedikit marah. Berhenti di sini. Di sini? Ya, ini dia. Ya. Untung saja rumahnya ketemu. Setelah menikah, kau lupa rumah sendiri. Ya, aku harus bilang apa lagi, Pak. Tidak masalah. Panggilkan Wakar. Iya, Pak. Apa informasi dari kantor pusat mengenai mata-mata itu? Nama pria itu Pawan alias Bajrangi. Ada jurnalis lokal bersamanya, Chan Nawab. Mari, aku antar kalian sampai ke dalam. Oh, tidak, tidak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kau antar kami sampai kemari. Sampai jumpa. Baik, ya. Terima kasih, ya. Jaga dirimu. Ya. Ayah, apa kabarmu, ayah? Kau ini siapa? Jangan marah lagi, ayah. Lihat, aku membawa putrimu dan cucumu kemari. Kemarilah, nak. Kemari. Dia anak siapa? Kenapa dia ke sini? Aku tidak punya putri. Apa gunanya bertengkar di jalanan, ayah? Mari masuk dan kau boleh marah sepuasnya di dalam rumah nanti, ya. Aku tidak mengenalmu. Kenapa kau memaksa? Ya, aku tahu kami menikah tanpa izinmu, kan? Kau marah, kan? Kenapa ayah, aku marah? Tampar saja aku, tampar. Ada apa ini? Mereka juga membawa anak, Pak. Anak? Usia berapa? Sekitar 6 tahun. 6 tahun? Dan dia bisu, Pak. Dan bisu? Iya, Pak. Lalu kenapa kau diam saja sekarang? Hah? Kirim pesan pada Hasan melalui radio, cepat. Paman! Siapa itu? Paman, buka pintunya! Apa aku akan hancurkan pintuku?
Hah? Kau? Di mana mereka? Siapa? Putri dan menantumu tadi. Berapa kali ku bilang kalau aku tidak punya putri ataupun menantu? Paman, di mana orang yang menyebut dirinya putri dan menantumu tadi? Katakan! Mana aku tahu! Setelah kau pergi, mereka pun pergi dari sini. Ek din mohabbat od kar ek din gali ke mod par. Pikir untuk menyerahkan diri pada polisi. Aku berharap setelah itu polisi akan bisa menemukan di mana rumahmu nih. Jangan berpikir begitu. Seumur hidup kau akan membusuk di penjara dan tidak akan ada yang tahu kau di mana. Kau pikir polisi akan bekerja sekerasmu untuk mencari rumahnya Muni? Hah? Mereka akan cari 2-3 hari lalu Muni akan dikirim ke panti asuhan. Aku tidak akan membiarkan itu. Aku bersumpah kepada Bajrang Bali kalau aku akan mengantar Muni pulang. Dan pasti akan aku lakukan. Aku punya cara untuk membantu. TV. TV? Kisahnya tidak kuat. Kau bicara apa, Pak Samser? Seorang pria India membantu seorang gadis Pakistan kembali ke rumahnya. Menurutku kisahnya luar biasa, Pak. Aku lebih suka kisah mata-matamu itu. Bagaimana dengan yang itu? Pak, dia ini bukan mata-mata. Kalau begitu masalah selesai. Sampai jumpa. Halo? Halo? Pak, aku... Sebentar. Apa untungnya kita menunjukkan kisah ini? Pak, seorang anak akan bertemu dengan orang tuanya kembali. Bertemu orang tuanya? Dengar ya, kita menjual berita. Bukan Masjid Hajrat Amin Shah. Di mana menyatukan orang hilang. Tetapi, Pak. Sudahlah, sampai jumpa. Halo? Kebencian sangat mudah terjual. Tetapi cinta. Dia menyebut nama sebuah masjid, kan? Itu masjid terkenal. Kata orang keinginan siapapun bisa diwujudkan. Kenapa kita belum ke sana? Oh iya. Kau ini langsung pucat mendengar nama masjid. Saat di Masjid Alipur, kau kabur seperti melihat hantu. Demi Muni, aku siap untuk pergi kemanapun. Ayo kita naik bis malam ini. Berdering! Berdering! Kamil? Halo, Kak Chan. Syukurlah, kakak. Aku sampai gelisah. Kau di mana? Apa ada orang di dekatmu? Tidak. Tidak ada orang di dekatku. Kau bersama mata-mata itu? Dia ternyata bukan mata-mata, tetapi pria yang mulia. Maksudmu bukan mata-mata? Dia mau mengantar anak hilang ke rumahnya. Tapi sekarang kau di mana, Kak? Kami mau ke Masjid Hazrat Amin Shah. Aku dengar keinginan orang diwujudkan di sana. Baiklah, Kak. Jaga dirimu. Sampai jumpa. Iya. Ayo, ke sana.
Kau duluan saja, aku akan menyusul. Mau kemana? Assalamualaikum, namaku Chanawab. Hari ini aku akan ceritakan mengenai seorang pria yang masuk ke negara kita tanpa visa. Dia masuk melalui sebuah terowongan dan namanya adalah Bacerang. Tadinya aku berpikir dia adalah seorang mata-mata. Tetapi kini, aku tahu bahwa pria ini bukanlah mata-mata. Lalu siapa pria ini? Kenapa dia masuk ke negara kita? Apa tujuannya? Bacerangi adalah pria biasa seperti kita. Dan tujuannya masuk ke Pakistan hanya satu, yaitu cinta. Cinta kepada anak usia 6 tahun yang terpisah dari orang tuanya di India. Saat Bacerangi tidak punya cara lain, dia perlu menggunakan cara ini untuk bisa mempersatukan anak ini dengan orang tuanya kembali di negara kita. Aku berusaha membawa kisah ini ke media, akan tetapi mereka bilang kisah ini tidaklah penting. Ini sama sekali tidak menarik. Sekarang aku mohon kalian bantulah kakak Bacerangi agar dia bisa mengantarkan anak itu ke rumahnya dan dia sendiri kembali ke negaranya dengan selamat di India.
mati sebenarnya. Tidak diangkat. Angkat teleponnya. Apa? Angkat teleponnya. Akan aku beritahu. Diangkat. Assalamualaikum, Kak Chan. Kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Apa kau jadi ke masjidnya, Kak? Iya, semalam kami sudah ke sana untuk berdoa demi Muni. Baiklah, sekarang kau ada di mana, Kak? Sekarang, ya sekarang kami pergi ke Gojra. Kau pergi ke Gojra? Baiklah, Kak. Ya, baiklah. Kalau begitu nanti aku telepon lagi ya. Sampai jumpa. Iya, jaga dirimu, Kak, ya. Oh, kawan. Akhirnya kau berbohong juga. Aku tidak berbohong. Aku berbohong, kan? Lalu kenapa? Kau belum nonton Mahabharata di TV. Apa itu film? Apa itu film baru? Jika kau tahu sesuatu mengenai gadis ini, aku mohon tinggalkan nomor teleponmu di situs kami dan aku pasti akan segera menelponmu. Terima kasih. Aku sudah menaruh foto kalian juga. Internet sangat ampuh, kawan. Ada yang meninggalkan nomor? Baru sedikit yang melihatnya. Pelan-pelan akan bertambah. Muni mau lihat. Ayo. Baiklah, akan kuputarkan. Mohon permisi sebentar. Ada apa, Muni? Kau melihat apa, Muni? Mundurkan, mundurkan. Ayo, ada apa, Muni? Stop, stop, stop. Muni, kau kenal dia? Apa dia ibumu, Muni? Coba ulangi lagi. Chan, dia turun dari bis. Bis itu sampai jam berapa? Sekitar jam 8.30. Cari tahu bis jam 8.30 ini datang dari mana. Itu dia, itu dia. Itu dia. Maaf, Pak. Bis ini datang dari mana? Kau mau kemana? Kami cuma tanya ini dari mana. Kau pria aneh. Jangan pikirkan itu, Pak. Katakan dulu bis ini dari mana, Pak? Dari Jahanabad. Muni, nama desamu Jahanabad? Sebelum itu kami ke Ursain. Ursain? Sebelum itu ke kota Karimabad. Karimabad? Sebelum itu? Dari Sultanpur. Sultanpur. Muni, kau dari Sultanpur? Dia dari Sultanpur. Berhasil. Sultanpur. Muni dari Sultanpur. Muni dari Sultanpur. Sultanpur. Pak, lihat video ini. Baru kemarin, Chan Nawab memasukkannya ke internet. Hei, tapi ini di luar masjidnya. Pak, mereka tidak sampai ke Gojra. Aku sudah memeriksa semua rumah dan toko di sana. Mereka tidak di sana. Sekarang, kau kirimkan video ini ke semua kantor polisi. Dan kau, periksalah semua mobil dan bis yang ada di sana. Ayo cepat. Baik, Pak. Hei, Kak. Sebaiknya kau dengarkan aku dulu. Ayo masuk. Hei, kau. Ayo berikutnya. Ayo masuk. Masuk, masuk. Hei, berhenti. Lepaskan sorbannya. Lepas. Hei, kejar dia. Hei, lari. Tangkap orang itu. Hei, berhenti. Cepat, cepat. Hei, berhenti. Berhenti. Hei, berhenti. Berhenti. Kesana. Jangan lari. Hei,
Jangan lari, hei! 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 Lari ke dalam! Hei, kau! Hei! 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 चली जा उड़ के जा तुझे भूल से भी ना लगे नजर नींद तेरी दे जा शाहिदा जा के तेरी रात को मिल गए शाहिदा Nawab, hari ini aku akan ceritakan mengenai seorang pria yang masuk ke negara kita tanpa visa. Dia masuk melalui terowongan dan namanya Macharani. Seperti polisi, tadinya aku berpikir bahwa dia adalah seorang mata-mata India. Tetapi kini aku tahu bahwa pria ini bukanlah mata-mata India. Lalu siapa pria ini? Kenapa dia masuk ke negara kita dan apa tujuannya? Bajrangi adalah pria biasa seperti kita dan tujuannya masuk ke Pakistan hanya satu, yaitu cinta. Cinta. Cinta kepada anak usia 6 tahun dari Pakistan yang terpisah dari orang tuanya di India. Saat Bajrangi tidak punya cara lain, dia menggunakan cara ini untuk mempersatukan anak ini dengan orang tuanya. Aku berusaha membawa kisah ini ke media, akan tetapi mereka bilang bahwa kisah ini tidaklah penting. Dan ini sama sekali tidak menarik. Sekarang, aku mohon kepada kalian semua, bantulah kakak Bajrangi agar dia bisa antarkan anak itu ke rumahnya dan dia sendiri kembali ke negaranya dengan selamat di India. Jika kau tahu sesuatu mengenai gadis ini, aku mau tinggalkan nomor teleponmu di situs kami dan aku pasti akan segera menelponmu. Namaku adalah Chanawab dari Kashmir.
tidak peduli apapun perkataan media ataupun perkataan publik. Aku tidak peduli sama sekali. Bagiku, dia adalah mata-mata India. Tapi Pak, orang tua anak itu sudah mengakui kalau anaknya hilang di India. Benar Pak, publik Pakistan juga sudah mulai bersimpati padanya. Maka beritahu pada media dan juga kepada publik kalau dia sudah mengakui sebagai mata-mata India. Nanti kita akan lihat bagaimana simpati publik. Cepat kau suruh orang mencari informasi dari India. Baik Pak. Aku ingat anak ini. Dia tidak bisa bicara. Dan pria ini yang membawanya kemari. Dia bilang anak ini hilang. Halo, Pak, kantor polisi Kurusetra dan orang kita di kedutaan Delhi sudah memastikan kisah pria itu. Dia sudah kesana membawa anak itu, Pak. Pria ini tidak mungkin mata-mata. Pahamit kan? Kau tidak perlu memutuskan apapun. Itu sudah menjadi tugasku. Kau pastikan saja dia mengakui sebagai mata-mata. Tapi, Pak. Dengar, jika kau tidak bisa membuatnya mengaku, maka beritahu sekarang, kita masih punya banyak perwira lainnya. Dan mungkin kau membutuhkan liburan. Bagaimanapun mereka minta Pawan untuk mengaku. Seumur hidup aku bekerja, melindungi negara dan kebanggaan negara ini. Tapi, jika pria ini dimasukkan ke dalam penjara Pakistan seumur hidupnya, maka ini akan merusak kebanggaan negara kita. Aku tidak akan membiarkan hal ini. Halo? Siapa, Pak? Pak Hamid. Pak Hamid. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Tentu saja, Pak. Ya, tentu saja. Terima kasih ya, Pak. Ayo keluarkan kamera, Bu. Ayo cepat keluarkan. Ayo. Pak. Pak, ada video baru mengenai kisah Badrangi? Baik. Baik. Tayangkan. Baik, Pak. Kakak Rasika! Kakak Rasika! Kakak Badrangi ada di TV! Hari ini, jurnalis Pakistan, Chad Nawab, memasang video baru mengenai Pawan Chaturvedi, alias Kak Bajrangi, yang kini berada di penjara Pakistan. Pawan Chaturvedi, atau yang dikenal sebagai Kakak Bajrangi, merupakan orang India yang mempertaruhkan nyawanya agar bisa menyatukan seorang anak Pakistan dengan orang tuanya. Inilah kisahnya. Segera tayangkan videonya. Kenapa Bajrangi melakukan semua ini? Demi uang? Ketenaran? Kebanggaan? Tidak. Bajrangi melakukan semua ini dengan hati yang sangat tulus. Dia melakukannya karena dia tidak melihat Syahida sebagai seorang Pakistan, tetapi membantunya sebagai sesama manusia. Tapi sayang, pria ini terjebak di antara permusuhan dua negara. Hari ini, kebencian ini memaksa Bajrangi dihukum di penjara Pakistan sampai saat ini. Mari kita akhiri kebencian ini. Ini merupakan tugas jutaan penduduk kedua negara yang ingin membebaskan anak-anak kita dengan cinta, bukan kebencian. Marilah kita semua akhiri kebencian ini. Dan besok pagi, mari kita ke perbatasan Narowal. Dia bicara apa? Tutup perbatasan Narowal. Biarkan semua orang dari kedua negara memastikan tidak ada yang akan mencegah Pawan Chaturvedi, kakak Bajrangiku, melewati perbatasan dan kembali ke negaranya. Bersama kameramen Kamil Yusuf, aku Chad Nawab.
Kakak, kita sudah menepati janji kita pada Bajrang Bali. Muni, Syahidah. Kini Syahidah sudah bersama dengan orang tuanya. Syahidah? Ya, Syahidah. Syahidah. Mari, Pawan, ayo. Ya. Ayo. Datang lagi nanti ya. Kali ini jangan dari terowongan, tetapi dengan stempel visa. Aku janji. Ayo, ayo. Kakak Bajrangi! Kakak Bajrangi! Kakak Bajrangi! Buka gerbang. Tak, kami ada perintah untuk menahanmu. Jika pria ini mempertaruhkan nyawa untuk membalikkan putrimu yang telah menghilang, apakah kau tidak akan buka gerbangnya? Kau tahu, aku tidak bisa buka gerbangnya. Kau dengar suara ini? Mereka orang-orang Pakistan. Jika mereka bisa membedakan yang benar dengan salah, lalu kenapa kau tidak? Kau tentara. Dan kau lebih tahu yang benar dan yang salah. Pak, kami mendapat perintah untuk melarang pria ini melewati perbatasan. Tetapi kami hanya beberapa. Tapi masyarakatnya banyak. Kamu ngerti kan? Bajrangi! 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 Bajrangi!
क्योंकि तू धड़कन मैं दिल